Tolong! Panas! Tolong! Ya Allah, Lasmi. Istighfar, Lasmi. Lasmi. Sabar, Lasmi. Astagfirullahaladzim. 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 Sabar, Lasmi. Diri di situ. Ayo, masuklah. Siapa nama kamu, anak manis? Nama saya Lasmi, Mbah. Saya seorang sinden. Kamu jangan menyebutkan apa maksudmu datang ke sini, sebab Mbah sudah tahu apa dan apa yang ada di dalam hatimu. Jadi Mbah tahu isi hati saya? Kamu menginginkan suara yang merdu, karena dengan suaramu yang merdu itu kamu dapat memikat setiap laki-laki. Iya Mbah, saya ingin punya suara yang merdu. Dan dengan suaramu yang merdu, kamu juga menginginkan wajahmu yang cantik sekali, sehingga bersinar dan bercahaya. Juga kamu menginginkan tubuhmu yang semakin indah dan lemah gemulai, sehingga siapa saja orang yang melihatnya akan tertarik, dan terutama laki-laki akan tergila-gila denganmu. Dan dengan senyummu yang indah itu, kamu akan bisa membuat laki-laki semakin mabuk. Iya Mbah, Mbah tahu semua. Hanya itu? Ada lagi Mbah. Saya ingin setiap saya melirik laki-laki, semua laki-laki tergila-gila pada saya. Gampang itu, gampang sekali. Asal kamu mau mematuhi aturan-aturannya dan menjauhi berbagai larangan-larangannya. Saya mau, Mbah. Mau. Apa pantangan dan syarat-syaratnya, Mbah? Saya mau. Ayo ikut.
Sekarang kamu boleh mendebarkan dengan suara-suaramu yang merdu, dan semua gerak-gerik serta kecantikanmu yang mempesona akan membuat laki-laki jatuh dan bertekuk lutut di bawah telapak kakimu. Terima kasih, Mbah. Tapi kamu harus ingat syaratnya. Kamu tidak boleh berwudu. Iya, Mbah, iya. Dan kamu harus ingat bahwa kamu tidak boleh beriman selain kepada Raja Iblis. Dan apabila hal itu kamu langgar, maka segala apa yang ada di dalam tubuhmu akan hancur. Iya, Mbah. Saya akan turuti apa kata Mbah. Nah, sekarang kamu tebarkan senyummu ke seluruh penjuru dunia, agar laki-laki yang melihatmu akan terpesona dan akan tunduk di bawah telapak kakimu. Dengan sinden Lasmi. Tapi Lasmi cuma sinden, Pak Bonco. Kan sudah ada penari-penarinya, Pak. Tidak. Saya ingin menari dengan Lasmi. Saya yakin Lasmi pun pandai menari. Ayo, Lasmi. Tapi kalau Lasmi nari, siapa yang mau nyinden, Pak Bonco? Saya tidak perlu sinden. Saya perlu Lasmi. Tapi, Pak. Tidak ada tapi-tapi. Pak Tua, saya akan tambah bayaran kamu. Allah, ini kemana sih maknya ini? Nggak berasa apa anaknya sakit. Gimana, Gung? Panasnya udah turun? Belum, Bu. Ini taro nangis. Ibunya mana sih? Ya biasa, Bu. Nyinden. Loh gimana sih? Kan udah janji mau berhenti. Itu kan cuma omongannya aja. Janji kalau udah punya anak, udah nikah, berhenti nyindennya. Tapi mana buktinya? Kamunya sih nggak bisa ngelarang. Kamu tuh kan suaminya. Kamu terus tegas sama istri. Lu cukup, Bu, saya tegas, Bu. Lu capek. Emang dianya aja tuh yang keras kepala. Astagfirullahaladzim. Sudah jam 2 pagi begini, istrimu belum pulang juga. Gung, kamu ini laki-laki apa sih? Ya sudah, buat sana nyusul. Siapa tahu ada apa-apa dengan istrimu. Sayang. Gila ya, bentar ya. Sisi dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang. Misi, Mang. Ada apa tuh, Mas? Mau numpang tanya. Ini acaranya udah selesai? Nah, sudah. Kira-kira 2 jam yang lalu. 2 jam yang lalu. Terus pengrawit sama sinden ke mana? Lah tentu saja pulang toh. Kecuali sinden ngetopnya, Lasmi. Lasmi. Tadi saya lihat Lasmi itu ikut naik mobilnya Juragan Ponco. Mobil Juragan Ponco. Kemana, Pak? Pakai nanya lagi, kayak nggak tahu aja kebiasaan Juragan Ponco. Saya emang nggak tahu, Pak, kebiasaannya. Juragan Ponco itu apabila ada penari atau sinden yang cantik, langsung di bookingnya, dibawa ke hotel. Kemana lagi coba? Kapan kamu manggung lagi? Kalau ada yang nanggep, baru saya manggung lagi. Emangnya kenapa sih, Pak Ponco? Enggak. Kalau kamu tidak manggung,
kita susah dong ketemu, ya kan? Nggak usah khawatir, saya bisa cari alasan yang lain kok. Kamu memang betul-betul pintar. Iya, saya pulang dulu ya, sampai ketemu. Udah rapi, sama kayak tadi. Mas, saya kira siapa? Udah lama nunggunya, Mas? Pertunjukannya agak panjang, makanya saya pulang agak telat. Pertunjukannya agak lama, maka pulang agak telat. Yang lama itu bukan pertunjukannya. Yang lama itu kamu kencan sama-sama tua, Ponco. Itu yang lama. Jadi, Mas, lihat saya sama Pak Ponco? Iya, kenapa? Duh, Mas, Mas. Sampean ini kok orangnya cemburuan banget sih. Jangan marah gitu dong, Mas. Gitu aja kok marah. Terus kamu siapa? Diam aja. Hah? Lihat istri saya dibawa masuk dalam hotel? Hah? Diam aja. Gitu. Masih bagus saya nggak kemplang kepala tuh laki pakai balok. Mas, jadi orang jangan berangasan gitu. Gak baik. Terus saya mau siapa? Mas yang sabar, biar saya jelaskan. Saya pergi ke hotel tuh nggak berduaan dengan Pak Ponco, tapi ada beberapa orang. Maksud Pak Ponco, saya mau diperkenalkan dengan pemilik hotel. Rencananya, saya mau dipakai show di hotel berbintang itu, Mas. Pak Ponco kan maksudnya baik. Mas jangan curiga gitu dong. Pak Ponco baik. Nggak capek saya dengerin, tau nggak? Bukannya gak suka sama pekerjaannya. Ibu juga suka sama yang namanya kesenian. Tapi ibu gak suka sama sifat dan sikapnya Lasmi. Kamu sendiri kan sudah dengar. Semua tetangga kita pada bicarain tentang istri kamu. Terus saya mesti gimana lagi, Bu? Ya sudah, ceraikan saja dia. Terus anak saya gimana, Bu? Ibu masih sanggup merawat anakmu? Sekarang dia sedang apa? Ya tidur, Bu. Apalagi yang kamu bisa harapkan dari wanita seperti dia? Malam nggak pernah ada di rumah, siang tidur mulu, anak nggak diurusin, suami nggak pernah diperhatikan. Apalagi? Ya sudah, kamu nggak usah banyak pikiran lagi. Pokoknya kamu ceraikan saja dia. Kamu itu ngomong apa sih, Bu? Hah? Ah, udahlah. Bapak jangan kebanyakan mungkir. Welas itu jujur, Pak. Kamu percaya sama Welas daripada suami kamu sendiri? Iya, sebab dia lihat sendiri. Bapak bermesraan dengan sinden sundel itu, lalu Bapak pergi kan sama dia? Kamu lupa ya? Kalau dia itu idiot, dia tidak bisa membedakan orang sedang menari atau orang sedang bermesraan. Saya ini tamu kehormatan dalam hajatan itu. Kalau saya ketiban sampur, saya harus menari. Tidak bisa menolak. Dan itu tradisinya di sini, ngerti? Ah, tradisi. Bilang aja Bapak udah kegatalan sama sinden sundel itu kan? Begini saja, Bu. Kamu lebih percaya saya atau kamu percaya keponakan kamu yang tolol itu? Welas! Bapak itu keterlaluan! Menghina keponakan saya! Kenapa? Nggak suka?
kalau kamu lebih sayang keponakan kamu yang tolol itu, silakan. Silakan kemasi barang-barang kamu dan minggat dari sini. Ngerti? Baik! Baik! Saya akan pergi! Nanti saya hidup terus dengan laki-laki penzina seperti kamu! Kalau gitu betul ya, Bapak berselingkuh dengan sinden sundelan itu ya? Cepat pergi! Cepat pergi! Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, mana istri kamu? Mana istri kamu yang binal itu? Hah? Nih, lihat nih. Lihat nih. Gara-gara ulah tingkah istri kamu yang brengsek itu, rumah tangga saya jadi berantakan. Saya jadi ribut sama suami saya. Dan saya yakin pasti masih banyak rumah tangga lain yang berantakan gara-gara istri kamu. Kamu ini memang goblok ya. Punya istri gak diajar, gak diatur. Bu, maaf bu. Ini masalahnya apa bu? Makanya punya istri itu diajar akhlaknya supaya gak ganggu suami orang. Ngerti kamu? Ada apa sih bu? Nah ini dia. Dasar kamu ya sinden gatel kamu. Apa aja sih yang kamu lakukan sama suami saya? Nih lihat. Gara-gara kamu saya jadi ribut sama suami saya. Kamu emang dasar harus dipukul. Dasar kamu perempuan brengsek, sundel kamu, gatel. Awas ya kamu ya, ini belum selesai, akan saya tuntut kamu. Saya gak takut kapan? Hah? Kamu aja yang gak enak, makanya suami kamu bosan sama kamu. Udah, bubar. Masuk. Hei, dengar. Ini sangat berat buat saya. Ibu saya, para tetangga-tetangga yang ada, semua sudah meminta saya untuk menceraikan kamu. Itu bukan hal yang gampang, Lasmi, untuk saya. Walaupun saya tahu kalau kamu tertekan, saya pun juga demikian. Lasmi, setelah saya pikirkan semua, saya pikirkan matang-matang, saya buat satu buah keputusan. Lebih baik kita berpisah. Kita bercerai. Kita pisah baik-baik, Lasmi. Jadi saya tidak membuat langkah kamu sulit. Mengenai si kecil, kamu jangan takut. Biar saya sama ibu yang ngurus. Gimana? Ayang benar, Kang. Loh, kamu gak percaya sama saya? Saya itu kalau yang begitu-begitu paling cepet dengernya. Ah, ada apa nih? Asik banget. Mbak, kopi satu. Kata Kang Parjo, sinden si Lasni mau bercerai sama suaminya. Lah, ini baru berita. Pertunjukan-pertunjukan tayuban bakalan jadi rame, iya gak? Bener-bener. Masih bersuami saja sudah sangat berani. Apalagi sudah menjanda. Pasti seperti kuda liar lepas dari kandangnya. Kapan lagi ada sinden Lasmi ya Bang ya? 3 hari lagi. Kamu mau bersaing sama saya? Ah, Kang Parjo, kamu tuh orang kecil. Kita nih sekarang bersaing sama Juragan Ponco. Nah itu dia, siapa sih yang berani bersaing sama orang kaya? Jangan khawatir, dia gak bakalan datang. Wah, kayaknya kita bersaing lagi nih. Bagaimana Kang, kita bersaing? Lihat tuh, sinden si Lasmi tuh. Sinden ngetop si janda itu kan? Emang kenapa? Kalau janda, kamu pikir kamu bisa jalan sama dia? Ya bisa dong kalau ada duitnya. Nah itu yang aku maksud. Kamu gak bakalan bisa deh jalan sama dia. Soalnya kamu kan gak pernah punya duit. Kenapa senyum-senyum? Mau ikut? Tapi... gak punya duit? Ya udah. Makanya, mau gratis aja sih lo.
No sama ayam, no gratis mah. Tindak. Kita nggak bisa mendiamin aja Lasmi begitu. Takutnya nanti kata orang-orang, semua sinden dan penari seperti dia. Iya, lagian kan dia itu teman kita juga, Jeng. Kalau ada apa-apa dengan dia, salah melangkah atau bagaimana, kan kewajiban kita saling mengingatkan. Itu dia datang, yuk. Kamu aja yang negur, aku malas. Kalian ada di sini, lagi nyantai. Ya, nyantai aja. Inilah. Las. Begini Las, kita ini kan di sini sudah seperti saudara sendiri. Jadi wajar dong kalau kita saling mengingatkan. Akhir-akhir ini kamu sering pergi sama laki-laki sehabis manggung. Itu kan membuat citra buruk bagi kita. Nanti dikira masyarakat di sini, para sinden, para penari, bisa dibohongin, nep lagi. Stop aja deh, jangan malu-maluin kayak gitu, ya? Lagian kan, itu dosa tahu. Saya bukannya tidak suka dinasehati. Tapi jangan yang menyangkut urusan pribadi saya. Saya mau nggak pulang, kek. Saya mau tidur dengan laki-laki gonta-ganti, kek. Itu bukan urusan kalian, itu urusan saya. Walaupun saya berdosa, dosa itu saya nanggung sendiri, bukan kalian. Ngerti? Sudah, Gung, biar ibu saja yang ngurusin. Kamu istirahat ya. Masih mengharapkan Lasmi? Kok masih simpen sih foto dia? Paling sekarang juga dia lagi joget-joget sama laki-laki. Kenapa? Kamu masih nyesel? Nyesel ceraiin dia? Kamu gak kedinginan? Ah, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Maaf, Mas. Ya, ada apa? Dari mana kalian berduaan di malam hari? Mbak Lasmi kan janda. Wah, yang begini nih bahaya di kampung. Apanya yang bahaya? Kalian penjaga,
Seharusnya kalian bisa menjaga mulut kalian. Justru kami penjaga. Wajar menanyakan Anda berdua di malam hari. Kalian gak usah khawatir. Saya sekarang mengantarkan calon istri saya. Berarti Mas Joko mau ngelamar Lasmi? Iya, saya segera melamarnya. Makanya saya mengantarkan pulang dalam rangka saya menjaga calon istri saya. Oh. Sekarang kalian serahkan beronda. Selamat malam. Selamat malam. Lasmi. Iya, Mas. Saya cukup mengantar sampai di sini aja ya. Jadi, Mas Joko mau langsung pulang? Ya, kan memang niatnya saya mengantarkan kamu selamat sampai di rumah. Sekarang kamu boleh masuk, saya pulang ya. Cuma gitu aja, Mas. Maksudnya? Tadi kok Mas Joko bohong sama orang-orang yang jaga di jalanan. Bohong apaan? Saya nggak bohong kok. Tadi Mas Joko bilang kalau aku ini jadi bakal istri Mas Joko. Saya serius kok, nggak bohong. Maksudnya? Kan aku bukan calon istri Mas Joko kan? Kalau seandainya kamu bersedia saya lamar, tapi kalau tidak ya saya nggak bisa memaksa. Mas Joko bercanda. Saya serius kok, saya nggak bercanda. Saya mau melamar kamu. Mas Joko serius, nggak main-main. Beneran, saya nggak main-main. Lasmi, saya pulang dulu ya, sudah malam. Iya, Mas. Mas! Enggak. Makasih ya, Mas. Iya, sama-sama. Apa kamu tidak salah pilih? Si Lasmi itu kan janda. Ya, menurut pendapat aku sih gak ada masalah ya. Loh, dia itu kan sinden. Terus kalau sinden kenapa? Bukan profesi sinden sama baiknya sama profesi yang lain? Profesi sinden itu memang tidak masalah. Tapi sifat Lasmi itu yang bermasalah. Lasmi itu sinden yang nakal. Hei, saya dengar Lasmi itu bisa dibawa ke hotel. Tapi saya belum dengar secara langsung. Bisa aja itu kan kabar burung. Tapi kalau seandainya pun itu benar, ini merupakan sebuah tantangan bagi saya supaya saya bisa mengembalikan dia ke jalan yang benar. Ya, sebagai teman, kami sudah berusaha untuk mengingatkanmu. Tapi kamu malah tetap pada pendirianmu. Semoga Allah tetap bersamamu. Ya, insya Allah. Gimana menurut orang tuamu? Ya, kalau dia sih menurut saya aja. Kapan kamu rencana melamar dia? Insya Allah pekan depan. Iya. Bahagia ya Lasmi. Bahagia ya Lasmi. Selamat bulan madu. Makasih ya. Oke, bye. Biasa jadi ibu rumah tangga, nyapu, ngepel, nyetrika, banyak lagi yang lainnya.
bosen. Kalian masih pada manggung? Ya iyalah, habis apa lagi? Cuma ini yang kita bisa. Iya, kamu sih enak. Kalau kita sih masih tetap nyinden. Saya bisa ikutan manggung lagi? Loh, bukan kamu ingin hidup baru, Lasmi? Maunya sih begitu. Tapi saya bosan. Jadi ibu rumah tangga membosankan. Saya pengen jadi sinden lagi. Seneng kalau ketemu banyak orang. Ntar suami kamu gimana? Kan kita gak enak. Gak apa-apa, itu urusan saya. Ya. Aduh, gimana ya? Kenapa sih? Emang kalian takut kesaing ya kalau saya jadi sinden lagi? Lasmi, jangan sangka-sangka begitu dong. Kamu sampai saat ini masih kita anggap sebagai saudara kok, bener. Lasmi, ayo pulang. Di sini bukan tempat kamu. Ayo pulang. Mas, jangan bikin malu gitu. Kamu jangan bikin malu. Kamu sudah berjanji untuk berhenti. Dasar keras kepala. Hei, Mas, jangan kasar dong sama perempuan. Kamu siapa? Ini hubungan antara saya dengan istri saya. Saya suaminya. Saya berhak memarahi dia. Ayo, pulang. Saya nggak nyangka kamu belum berubah. Sekali-kali kan nggak apa-apa, Mas. Mau cuma nari kok. Apa? Cuma nari? Loh, kan emangnya nari, Mas. Nari yang benar tuh bukan seperti itu. Kamu nari di depan laki-laki dengan mulut bau alkohol. Kamu tuh cuma dijadikan umpan untuk menggumpar nafsu mereka. Tapi mereka nggak mabuk kok, Mas. Lasmi! Hanya suami sinting yang membiarkan istrinya diperlakukan seperti tadi. Kali ini, saya masih bisa memberikan maaf kepada kamu. Tapi awas! Jangan kamu ulangi lagi! Mau apa lagi kamu datang ke sini? Mbah, buat suami saya tunduk. Bikin dia takut menghalangi niat saya. Bagi orang seperti saya, permintaanmu itu gampang, gampang sekali. Lazim, Lasmi, apa-apaan ini? Kamu menyembah setan, kamu musyrik, kamu bersekutu dengan iblis. Hai Joko, jangan campuri urusanku. Nanti kamu bisa bahaya. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum. La tahuzuhu sinatu wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi. Ya lam ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wasiyah kursiyu samawati wa fi amala yudhu. Iftuhu ma huwa al-azim. Bismillahirrahmanirrahim. Lasmi! 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 Bangun! Lasmi, ya Allah, Lasmi! Kamu kenapa, Lasmi? Bangun, sayang! Lasmi! Kalau kita karena hormat, kamu gak akan begini, Lasmi!
Sudah berapa hari ya Lasmi sakit? Sudah 4 hari. Kemarin malah sudah nggak sadar. Kenapa tambah parah ya sakitnya? Kasian ya. Setiap malam menjerit-jerit. Selalu berteriak kepanasan. Kepanasan? Apanya yang kepanasan, Bu? Nggak jelas. Makanya siang ini dibawa ke rumah sakit. Iya, mudah-mudahan kita doakan ya, Bu. Setelah dibawa ke rumah sakit, ketahuan penyakitnya, Bu. Atas! Bagaimana keadaan istri saya, Dok? Berbagai diagnosa sudah coba kami lakukan. Tapi anehnya kami tidak menemukan penyakit apapun pada diri istri Anda. Jadi sebaiknya saya harus bawa kemana dia, Dok? Kalau boleh saya kasih saran. Anda bawa pulang saja istri Anda. Dan undang orang-orang untuk banyak berdoa. Karena hanya mukjizat Allah yang bisa menyembuhkan penyakit istri Anda. Lasmi, syahadat. Nyebut syahadat, Lasmi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inna apa yang terjadi ya, Bu ya? Bu, apa yang terjadi dengan Lasmi, Bu? Lasmi sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayo, Bu. Bu, hubungi warga yang lain. Sebentar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aduh, kenapa harusnya memandang, Bu? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Selama hidupnya, istri hamba telah bersekutu dengan setan dan iblis. Kaulah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hanya kepadamu kami memohon, ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa istri hamba. Terimalah dia di sisimu, ya Allah. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah.